Akhirnya di kelas mid-range, kita bisa nyobain lagi handphone menggunakan chipset Snapdragon. Dan untung Realme yang pakai. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan unboxing berserta gaming test untuk Realme 9 Pro. Kira-kira gimana dengan performanya? Let's check this out. Akhirnya datang juga paketnya. Yang pertama datang yaitu Realme 9 Pro. Kita beli yang varian 6/128GB karena kalau flash sale murahnya lumayan banget, dari 3,8 ke 3,4. Tapi kita belinya di website resminya dan nyampainya cepet banget, cuma 1 hari. Kita juga beli sih yang versi plusnya, cuma sampai saat video ini diambil juga belum sampai. Dan ya udah, gak usah lama-lama, langsung aja kita bongkar. Dan ini dia box dari Realme 9 Pro 5G. Kardusnya cukup baru, gak cuma kotak kuning dengan tulisan angka gede di tengah. Kali ini dikecilin dikit dan digeser ke pojok atas. Tulisan Realme ada di pojok kiri bawah dan logo 5G ada di pojok kanan atas. Di sisi kiri ada tulisan Realme 9 Pro 5G dan di kanan ada tulisan Realme. Di atas dan di bawah kosong, cuma dikasih sentuhan warna hitam. Dan di belakang ada nilai jual HP ini kayak chipset, kamera, lalalala. Dan gak usahlah kita lama-lama, langsung aja kita bongkar dalam dusnya. Di dalam dusnya kalian akan menemukan buku manual, kartu garansi, SIM ejector, jelly case, kepala charger 33W, dan terakhir ada kabel USB Type-C. Dan ini dia unitnya, seperti yang kalian lihat bodinya plastik banget. Dan kalau kalian coba pencet-pencet seperti ada rongganya. Jadi kita berbaik sangka, mungkin aja ini buat ngalirin panas saat dipakai ngegame. Terus finishingnya glossy dan gampang banget nempel dengan sidik jari. Untuk frame kameranya sendiri bentukannya agak persegi panjang dengan 2 lensa besar dan 1 lensa kecil di tengah dengan flash. Di sisi kanan ada tombol power yang menyatu dengan fingerprint sensor. Di sisi kiri ada tombol volume dan slot SIM tray yang sayangnya bertipe hybrid. Di atasnya ada secondary microphone dan di sisi bawah ada audio jack 3,5mm. Microphone utama, port USB Type-C, dan grill speaker. Pindah ke sisi depan, luas layarnya di 6,6 inch yang bertipe punch hole yang secara bezel masih sangat standar dengan dagu yang masih lumayan besar. Udah, segitu aja. Abis ini kita langsung ke gaming test. Sebagai pengingat, HP ini menggunakan chipset Snapdragon 695 dengan GPU Adreno 619. RAM yang kita punya 6GB aja dan storage-nya di 128GB. Sedangkan software dan hardware pendukungnya menggunakan Realme UI 3.0 yang berbasis Android 12. Layarnya pakai panel IPS ini mah, walau di salah satu web retail ada yang nulis Super AMOLED. Terus resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate di 120Hz. Baterainya di 5000mAh serta speakernya masih mono. Dan seperti biasa, kita make sure dulu baterainya udah 100%. Speakernya udah full. Semua sistem sudah diupdate. Kecerahan layar di 80%, terus refresh rate-nya kita lock di 120Hz. Kemudian kita cek dulu skor AnTuTu-nya dan kita mendapatkan skor di 392 ribuan. Terus baterainya cuma berkurang 2%. Sebagai game pembuka, kita langsung gas di Genshin Impact biar langsung ngebebanin HP ini. Setting rekomendasinya di HP ini yaitu di low tapi 30fps aja. Terus kita coba naikkan di 60fps. Dan menurut kita ini udah enak banget sih hitungannya. Soalnya lancar banget saat kita mainin. Walau nggak bisa full sampai 60fps, tapi FPS tertingginya nyampe di 50-51fps. Dan terendahnya ada di 26-27fps. Lanjut, kita coba naikkan lagi, yaitu main di medium 60fps. Hasilnya masih lumayan banget. Kirain bakalan keteteran, tapi ternyata nggak juga sih. FPS terendahnya masih sekitaran di 27fps, dan tertingginya cuma di 48fps. Tapi ini masih oke lah. Terus kita coba naikin lagi ke high 60fps. Dan di settingan ini udah lumayan kurang lah menurut kita. Selain FPS-nya nggak beranjak ngelewatin 36fps, terus lebih banyak di bawah 30fps. Tapi jujur selama di sini nggak sampai nemu drop yang sampai belasan fps sih. Try not to enjoy this too much.
Setelah bermain selama 30 menit, suhu tertinggi di handphone ini ada di 44-45 derajatan dengan konsumsi baterai di 10%. Game selanjutnya yang akan kita mainkan yaitu PUBG New State. Dan di sini kita udah bisa main di settingan Light Max. Dengan kata lain, kita bisa main nyampe di 60 FPS. So, experience di dalam gamenya buat HP ini sesuailah dengan settingannya. FPS-nya cukup stabil dan nggak ada drop-drop sama sekali. Karena bisa maintain FPS-nya sekitar 57-60 FPS rata-rata sampai akhir tes ini. Dan udah pasti semua teksturnya bisa kerender dengan sempurna. Setelah bermain selama 30 menit, suhu di handphone ini ada di 41-42 derajatan paling tinggi dengan konsumsi baterai di 8%. Untuk game ketiga, kita akan mainkan PES 2021 Mobile. Saat pertama kali kita buka, settingan defaultnya di standar 30 FPS. Dan karena ini gaming test, langsung aja kita tes di high 60 FPS. Hasilnya cukup enak lah di sini. Transisi perpindahan kameranya cukup smooth, pergerakan playernya juga cukup luas, serta perpindahan bolanya dari player ke player juga cukup lancar. Terus FPS-nya juga oke lah. Range-nya kalau drop paling di 48 FPS-an aja. Setelah bermain selama 30 menit, suhu di handphone ini ada di 42 derajatan paling tinggi dengan konsumsi baterai di 8%. Untuk game keempat, kita akan mainkan Free Fire Max. Ingat guys, hormati aja game favorit orang lain, selera orang beda-beda. Balik lagi ke game ya, saat pertama kali kita buka, settingan grafiknya kita udah bisa geser semuanya di rata kanan. Dan hasil ya, handphone ini udah mantep banget lah handle game ini. Semua teksturnya nggak ada yang ke-skip karena telat di-render. Pergerakan karakternya juga cukup smooth karena nggak ada yang drop. FPS-nya bisa maintain di sekitar 58-60 FPS dan ini stabil banget. Setelah bermain selama 30 menit, suhu tertinggi di handphone ini ada di sekitar 41 derajatan paling tinggi dengan konsumsi baterai di 7%. Game selanjutnya yang akan kita mainkan yaitu Mobile Legends. Saat pertama kali kita buka game ya, kita sempat khawatir di sini nggak dapat settingan Ultra. Karena beberapa pengalaman kita, HP keluaran terbarunya Realme biasanya cuma di High. Tapi ternyata di sini udah di Ultra HFR. Saat di settingan ini, kita juga tidak menemukan masalah sama sekali. Udah cukup enak dan lancar. Walau kondisinya juga lagi rame banget. Semua efek grafiknya kerender dengan baik dan kita nggak menemukan kendala responsivitas layar. Terus FPS-nya juga cukup stabil. Setelah bermain selama 30 menit, suhu di handphone ini paling tinggi ada di 43 derajatan dengan konsumsi baterai di 9%. Untuk game selanjutnya, kita akan mainkan Call of Duty Mobile. Saat pertama kali kita buka, kita bisa main maksimal di settingan grafis high dengan frame rate max. Untuk ini, kita coba dulu mainkan di rank. Hasilnya HP ini sebenarnya lumayan enak, dropnya juga nggak banyak. Tapi di rank yang kompetitif, kita nggak nyaranin sih main di settingan high max. So, karena ngerasa kurang nyaman, jadi kita turunkan lagi settingan grafisnya di medium max. Dan kita main di Battle Royale. Hasilnya pas di dalam game membaik lah. Kalaupun ngedrop paling sekali dua kali dengan FPS yang gak jatuh banget. Cuma di 45 FPS-an. Teksturnya masih bisa kerender dengan sempurna, pergerakan karakter kita juga cukup smooth. Dan feel sentuhnya juga cukup enak. Setelah bermain selama 30 menit, suhu di handphone ini ada di 43-44 derajatan dan konsumsi baterainya ada di 9%.
Untuk game terakhir kita akan coba yaitu PUBG Mobile. Untuk game ini pas kita cek di settingan grafisnya, sayangnya masih berkutat di smooth atau di balance ultra. Entah karena masih chipset baru atau bisa jadi belum di-unlock sama PUBG-nya. Terus kita coba dulu main di TDM. Oh iya, handphone ini menggunakan Gyro hardware dan lancar banget di sini. Kemudian untuk experience di dalam gamenya, hasilnya HP ini sanggup banget maintain FPS-nya rata dan gak drop sama sekali. Pergerakan karakter kita juga cukup luas walau kita cuma mentok di 40 FPS. Karena masih enak, kita tetap pakai balance ultra di Battle Royale dan feel-nya masih tetap enak. Sama halnya kayak di TDM, di sini untuk drop hampir gak ada sama sekali dan teksturnya masih kerender dengan baik. Terus feel sentuhnya juga oke. Setelah bermain selama 30 menit, suhu di handphone ini ada di 41 derajat tahun paling tinggi dengan konsumsi baterai di 8% aja. Setelah serangkaian gaming test tadi, kita coba cek dulu skor AnTuTu-nya, apakah ada penurunan performa atau enggak. Dan hasilnya masih stabil di 390 ribuan, bahkan next 1000 kalau kita lihat dari hasil yang pertama. Handphone ini enggak ada embel-embel gamingnya, tapi menurut pendapat kita pribadi, approve lah untuk gaming. So, kenapa kita bilang approve? Again, lihat konteks video ini. Ini adalah gaming test, bukan full review. Jadi biasanya video ini dikonsumsi sama audiens yang kalau mau beli HP yang lainnya semuanya nomor 2. Yang paling penting gamingnya lancar atau enggak. Kalau mau tau full reviewnya nanti ya di video selanjutnya. Kenapa kita bilang approve? Di semua playlist gaming kita, cuma Genshin yang agak kurang sesuai dengan settingan mentoknya. Sisanya aman banget dan lancar, hampir gak ada drop. Baterainya irit banget. 3,5 jam kita hajar ngegame dengan settingan yang gak bikin irit baterai, cuma drop ke 41%. Suhunya adem banget lah hitungannya. Genshin doang 45 derajatan, sisanya masih oke di sekitaran 40-42 derajatan. Dan yang paling terpenting, pakai IPS. Setidaknya lebih secure lah buat yang suka main game sampai berjam-jam dan gak perlu ngerasa was-was takut burn in di layarnya. And tugas kita cuma ngetes. Lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!